kali ini aku mau bikin mie ayam. Ini aku kasih resep bikin topping ayamnya ya. Nah, ini adalah bumbu-bumbunya. Bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, dan ini kemiri. Nah, nanti kalau saat kita masak, kita masukkan serai, kemudian daun jeruk. Nah, ini semua akan saya blender ya, yang ada di sini. Semua akan saya blender jadi satu. Dan kemudian kita tumis. Oke, ini aku sekarang blend. Ini bukan ini ya, bukan promosi. Oke, aku blender, tapi nggak apa-apa, aku blendernya pakai blender Cosmos. Kemudian saya kasih air sekira-kiranya. Dan kita blend. Sampai wangi, baru kita masukkan airnya. Ini masih ada bumbunya ya, saya tambahkan air biar bisa kita tuang ke dalam. Jangan lupa masukkan satu sendok ladaku dan lesaku. Udah mulai wangi, kita masukkan airnya. Ya, ayam yang udah diiris ya. Udah diiris-iris, bisa ambil dari, bisa pesen dadanya aja di file, baru kita iris-iris. Baru kalau udah irisnya iris potong dadu kayak gini ya, kayak gini. Nah, itu kalau udah tinggal tumis aja sama bumbu, tinggal tambahkan sedikit gula dan segaran daun jeruknya 3 lembar dengan serai yang udah ditutup tadi. Ya, ngumpul keluarga makan. Oke, pangsitku hari ini. Ini aku bikin pangsit. Nanti Rabu sama di sini. Kan.